Ya, ini adalah Begal Fitness edisi bentol raksasa super pedas ya. Lihat ya, Watmi ya. Sebelum gua makan bentol raksasa super pedas ini, gua latihan dulu ini. Menggunakan bentol mentah. Ya. Ya, 5 kg, 5 kg ya. Jadi gua ngangkat 10 kg ya. Lihat ya, Watmi ya. Ya, dilatih oleh adiknya yang cantik, si Kresi. Super Kresi, ya. Hebat. Ayo, hebat. Hebat. Itu beratnya 5 kilo dari 10 kilo ya. Bentul juga bisa, bentul raksasa juga bisa dibuat latihan ya. Jadi dimanapun kamu berada ya, di persawahan kalau ada bentul bisa dibuat latihan ya. Supaya badanmu bagus ya. Melumuri bentul raksasa ini ya dengan menggunakan saus sambal ya, lihat ya. Ya. Ini ya. Ini. Ya. Berpedas ya. Ini tip dari si Begal ya. Dengan kejujurannya. Mas Segel. Nih. Ya, Mas Segel ya. Dia menunjukkan cara makan yang sehat ya. Ya, Mas Segel ya. Lihat ya. Begal ya. Ini ya. Gua bakal buka ini. Ini super pedas ini. Putar ya, ini putar, sudah, ya. Sudah kelihatan. Dari tadi sudah bilang super pedas. Ya. Dengar sih. Iya. Ini ya. Gua buka. Gua bakal lumurin bentul raksasa ya. Menggunakan saus sambal ekstra pedas ya. Ini sangat pedas sekali nih, luar biasa. Bentul raksasa itu 5 kg beratnya ya. Karena kalau direbus ya, protein digabung dengan vitamin C itu membakar lemaknya jadi cepat. Iya. Ini ya, gua bakal lumurin ya. Ini gizinya sangat tinggi ini ya. Proteinnya besar sekali si bentul ini ya. Ya, bisa disum mendekat ya, kelihatan ya. Ya. Nih, gua lumurin dulu ya, diputar ya. Putar. Biar rata ya. Lalu ya. Jadi dicampur sama sambal, sambal, pedes sambal itu terbuat dari lombok, ya, lombok cili, ya cili atau lombok, ya, itu mengandung vitamin tinggi ya, lombok itu ya, mau dia makan itu ya, ya gua mau dia dulu. Telan belak-belak, ya, supaya rata ya, tiap hari kelakuannya si Begal kalau makan begini, hebat kali loh. Sambel aja dia apa gadung sekali. Yang penting kalau kamu makan gini-gini, yang penting kamu jujur. Kalau jujur kamu pasti mujur ya. Kalau kamu nggak jujur pasti hancur ya. Dia dengan kejujurannya menunjukkan ya cara makan ya, cara makannya ya, dia ya. Ya, dia badannya bagus. Ternyata rahasianya dia makan bentul raksasa ya. Dengan sambel yang sangat pedas, ekstra pedas ini ya. Bentol raksasa rasa sambel super pedas ya. Mas sekali. Ya. Mau langsung dia. Langsung. Iya, iya. Pas sekali lah. Satu-satunya di dunia ini ya. Rekor dunia ya. Ini bikin perut jadi sispek. Ya. Badan jadi wangi, makanya si Begal ini baunya wangi. Kenyataannya rahasianya ini ya. Iya. Ya. Badannya makanya bentuknya, tangannya juga ya. Ada serat-seratnya ya. Bagus ya. Rahasianya makan gini ya. Iya. Iya. Pedes banget. Bener-bener dia. Ini satunya di dunia ini ya. Halo. Ini ada lihat. Sama berkeringat. Kalau setengah matang bagus. Pedes banget, Bro. Iya. Mulutnya lihat. Nah. Kena hidungnya. Bagus itu. Pedes banget, gila. Iya. Atos. Atos. Bagus. Ini satu-satunya di dunia ya. Bentol raksasa dimakan bulat-bulat ya. Kosi. Ini makannya aja bawanya berat mal sampai. Diputarnya susah, berat, alot. Ya benar-benar. Hebat ya. Berat ya soalnya. Satu-satunya di dunia ini ya. Badannya besar gitu aja megang bentul yang 5 kilo sambil makan aja. Pedes, berat, hebat. Ya. Bentul ini gizinya tinggi sekali, proteinnya tinggi sekali ya. Apalagi dicampur sama sambal yang pedes itu ya. Pasti apa? Pembakarannya untuk
badan itu bagus itu ya. Udah, jangan cerewet. Kamu harus jujur. Kalau enggak jujur dan pedas ya, kamu pasti mencret. Kalau jujur kamu enggak mencret, ya. Jadi orang harus jujur, ya. Kalau jujur pasti mujur, ya. Dapat mengakibatkan kebohongan. Itu. Kalau kamu jujur pasti enggak bohong. Kalau kamu enggak jujur, hancur gigimu. Bohong. Lapisan luarnya itu empuk, dalamnya atos. Apa ya? Resi aja tahu. Gila, wah, gila. Iya. Lihat kardio ini. Tangan gua pedes, muka gua pedes, hidung gua pedes, pedes semua ini. Super pedes. Hebat. Gila, si Gresi sampai takut. Dia lari. Dia enggak mau mendekat. Ya saya dia mau makan. Dia hari ini. Cuma dari aromanya aja dah. Terbawa pedes ini. Lihat dari patok saya terlihat keluar lemak-lemak. Air-air ya. Ayo makan. Ya. Banget dia gila ya ini ya. Yang kami ini benar-benar nyadar ya. Udah atas pedes ini sangat menantang. Jangan ditiru ya, bogang kamu nanti. Aku enggak makan itu ya, bogang kok. Apalagi makan itu. Wah! Wes atas pedes gede. Iya, hebat. Atas tenang. Untungmu iso bogang lho, Le. Enak. Pedes kan roh. Pedes karo atos le. Tole. Di atos asli. Enggak apa-apa gini-gini, yang penting nanti nyoba. Jadi manusia harus jujur. Wah, iya. Kalau enggak jujur ya kayak gitu. Iya, saya enggak jujur makanya bogang. Bondo cocok. Lah orang bondo cocok itu paling gampang. Yang iya. Iya. Atraksi ini cangkemku sampai nyedir le. Pedes. kalau ini kan enggak pakai rehasa, enggak pakai edit. Bagus hasilnya. Ya, jujur itu bagus hasilnya. Oh, kamu aja bikin film aja. Apa enggak pakai apa-apa, pakai handphone biasa, pakai apa, enggak pakai kamera yang begitu bagus. Ya, tapi banyak yang lihat. Daripada kamu apa? Bikin kamu edit-edit, kamu rekayasa, enggak ada yang lihat. Pasti kamu kecewa. Angin di pangan nih. Contohnya tenang pedes. Gendeng sampai cangkemku jadi tenang. Bagus itu. Cangkemku, Don. Iya. Iya. Kamu nyonyor. Pedes nih. Asam tenang. Pedes asli. Bagus. Mas kali spekal ini. Ayo. Makan. Nanti kamu ya? Iya. Saya kalau disuruh makan gini lebih baik saya lari. Wah, ini enggak bisa main iya. Sendok. Puter, enggak usah. Pedes. Pedes gila. Pedes mampus, mampus bener ini. Tuang kamu. Ayo. Gigi hebat. Giginya memang luar biasa. Jangan nangis, apapun terjadi, jadi lelaki, jangan nangis. Kalau nangis, wah, saya kasih sambal lagi, yang itu 5 botol, ya. Kalau kamu kepedesan atau apapun yang jadi sakit, kamu harus ketawa. Ini gigiku lama-lama. Iya. Wah, sih. Gak apa-apa. Gigimu supaya bogang. Kalau bogang bagus. Bagus. Orang lihat itu seru. Gak bogang, bogang nih. Hebat. Hahaha.
Kakinya mampu ke kita. Sekarang khasiatnya apa? Ayo, bengkokkan itu. Sama lidahmu. Ini hamilnya banyak ya. Ini. Ya, enggak apa. Kamu makan dulu sambelnya. Mira. Iya, tak lihat. Iya. Iya. Hebat, tak lihat. Nyawa botol hebat sekarang tuh garpunya jika kamu bengkok aja sama lidahmu itu tapi bagus gitu loh, kasih sambal dulu itu bagus. Ayo. Ya mana kita lihat ya itu bagus ya sudah cukup. Ayo. Lidahnya di hebat. Mana itu sendoknya? Lihat. Memang si begal ini sangat luar biasa. Super susu macu, super gacu. Wah, hebat.